Jadi pada kesempatan ini sukalah saya untuk berkongsi satu kisah yang berlaku di antara seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud, yang mana telah didatangi oleh seorang lelaki yang bertanyakan tentang satu perkara. Seperti mana yang kita tahu, Ibnu Mas'ud ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang mana mula-mula menguatkan suara untuk membaca Al-Quran di sisi Kaabah di Mekah. Jadi waktu tu sahabat lain tak wani, hatta Sayyidina Abu Bakar, dia diberikan kebenaran oleh orang-orang Quraisy untuk hanya membaca Al-Quran dan bersolat di dalam rumah saja. Tapi Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang berani, menguatkan suara baca Quran ketika mana berada di Mekah. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga adalah seorang sahabat ketika masih kecil. Dia ni bawa kepala Abu Jahal setelah dipancung, bawa kepala Abu Jahal kepada Nabi SAW. Jadi satu hari seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Mas'ud, tanya, "Wahai Ibn Mas'ud, sesungguhnya aku ini belakangan ni aku rasa jiwa ku tak tenteram. Aku rasa jiwa ku tak tenteram, duduk pun tak senang, makan tak kenyang, tidur tak lena, macam-macam lagi ibarat yang dikhabarkan kepada Ibn Mas'ud." Tanya, "Jadi apa yang aku nak buat sekarang?" Jadi apabila mendengar soalan lelaki tadi, Abdullah bin Mas'ud kata, "Kalaulah engkau berkeadaan sedemikian, maka letakkanlah hatimu pada tiga tempat." Letakkanlah hatimu pada tiga tempat. Maksudnya ubat untuk kita, kita kata ubati ataupun menenangkan hati yang gelisah. Tak tahu kenapa tiba-tiba gelisah, tak tahu kenapa tiba-tiba rasa tak senang, rasa macam ada satu benda tak kena, padahal tak ada apa-apa pun. Balik rumah family okey, datang office okey, buat kerja okey, tiba-tiba rasa gelisah, rasa macam ada satu benda yang kacau hati kita. Jadi Ibn Mas'ud kata, letakkanlah hatimu pada tiga tempat. Pertama sekali, letakkanlah hatimu pada tempat orang baca Quran. Maksudnya sama ada engkau baca Quran ataupun engkau mendengar orang baca Quran. Jadi banyak caralah. Kalau kita baca Quran sendiri, maka itu lebih baik. Kita tengok mushaf, kita ambil ismayak, kita baca satu persatu dengan bertajwid, itu lebih baik. Kalau tak mampu, letakkanlah orang yang baca Quran itu pada pendengaran kita. Bukakanlah kaset ke, CD Al-Quran ke, itu lagi yang terbaik daripada kita dengar lagu yang tak baik, dengar lagu jindainya, lagu apa, baby-babynya, macam-macam lagi. Jadi dekat situ kita dapat satu pengajaran bahawa membaca Al-Quran itu dapat menenangkan hati. Jadi pernah berlaku bila saudara-saudara pernah mendengar kisah berkenaan dengan wali-wali ataupun orang-orang sufi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana mereka ni mendapat pengiktirafan walaupun telah meninggal dunia. Seorang wali Allah yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau sahabat-sahabat pasang di dalam store tu, ada satu buku karangan beliau, iaitu Hikam. Hikam, bukan Syarah Hikam. Syarah Hikam tu ulama lain yang huraikan, tapi Hikam tu adalah milik Ibnu Athaillah As-Sakandari. Satu hari dia ni dah meninggal dunia, dan satu hari seorang ulama yang lain dalam mazhab Hanafi, iaitu Al-Kamal bin Al-Humam, menziarahi makam yang terletak di Kaherah, makam Ibn Athaillah As-Sakandari yang terletak di Kaherah. Jadi ketika mana tengah ziarah, bacalah Quran, sampailah satu ayat yang kalau seingat saya, wa minhum syaqiyyu wa sa'id, dari kalangan mereka ada orang-orang yang celaka, ada orang yang tak beruntung, dan juga ada orang-orang yang berbahagia. Kemudian terdengar suara daripada makam Ibn Athaillah As-Sakandari, kata apa, "Ya Kamal, wahai Kamal, laisa minna syaqiy, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang celaka, yang tidak beruntung." Maksudnya kami semua ni orang yang berbahagia, kami semua ni orang yang baik. Macam tu juga ada di satu tempat, di makam yang lain, Fatimah Al-Ainah, seorang cucu cicit Nabi SAW, menegur bacaan seorang lelaki ketika mana lelaki tersebut ziarah makam dia. Yang ni kelebihan yang Allah Ta'ala nak letakkan pada martabat seorang. Jadi kalau kita contohnya pergi makam mak bapak kita, contoh pergi makam saudara-saudara kita, kita baca Quran, kemudian tiba-tiba salah baca Yasin wal Quranul Hakim, dengar suara daripada kubur, wal Quranil Hakim, pertama sekali kalau jadi macam ni, maka kita jangan lari. Kita terus baca Quran, kita duduk, kita betulkan tajwid, wal Quranil Hakim, baca sampai habis. Jadi nak menunjukkan bahawa kalau jadi macam tu, tandanya orang yang ada dalam kubur adalah di kalangan orang yang soleh, orang yang baik, dan orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca Quran. Tak mampu baca Quran, dengar Quran lebih baik.
dengar Quran lebih baik daripada kita hati dibiarkan kosong daripada tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba baca. Kalau kata ada benda yang gelisah, gundah gulana, cuba baca Quran. Lepas baca Quran, rasa apa yang tuan-tuan akan rasa. Jadi itu yang pertama yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud. Letakkanlah hatimu pada tempat orang yang baca Quran. Yang kedua, dia kata apa? Yang kedua, kamu hendaklah menghadiri majlis-majlis yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya majlis tazkirah. Antaranya majlis majlis kita kata yang menyebut tentang kebesaran dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sekarang lah. Macam sekarang. Jadi kita tiap-tiap hari ada benda tazkirah. Ada yang kita nak peringatkan. Ada yang kita buat supaya hati kita ni terasa terisi. Tak adanya hati kita ni kosong, tak ada apa-apa. Ini dapat menteramkan hati. Kenapa? Tazkirah itu akan melembutkan hati. Walaupun kita dah tahu, walaupun orang yang mendengar dia dah tahu, dah 1,000 kali dengar. Hari ini aku dengar, dah 100 kali aku dengar. Seolah-olah macam tak ada point. Tapi sebenarnya ada rahmat di sebalik tazkirah tersebut. Dan yang ketiga, jawab Ibn Mas'ud, kalau tak mampu juga, letakkanlah hati kamu apabila berada pada satu malam, maka bangunlah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah agar Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan keluh kesah dalam hati, hilangkan gundah gulana. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini adalah qiyamul lail, ataupun kita kata bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh juga, kesimpulannya Ibn Mas'ud kata, maka mintalah, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau ditukarkan dengan hati yang lain. Ini kelas sikit ni. Agar engkau ditukarkan dengan hati yang lain. Sesungguhnya hatimu sekarang itu bukanlah hatimu lagi. Maksudnya hati yang kalau tiga sifat ni kita tak boleh nak praktik, hati tersebut bukanlah hati kita, tapi hati yang lain. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tukarkan hati kita dengan hati yang lebih baik. Jadi ini pesanan Ibn Mas'ud. Akhirnya laki tersebut balik ambil wuduk, baca Quran. Selepas daripada itu, dia rasa sangat tenang, dia rasa sangat tenteram dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah sekalian, apa yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut adalah tiga benda yang kita kena praktikkan. Walaupun kita kata benda tersebut bukannya mudah, bukannya susah, bukannya payah, tapi kita cuba juga untuk kita praktikkan. Sebaik-baik orang yang baca Quran adalah bacaan dalam sembahyang. Bacaan dalam sembahyang, maka dalam mazhab Syafi'i kata, panjangkanlah bacaan ketika mana kita berdiri. Kalau kita sujud tu boleh panjang, tapi seeloknya dalam kita berdiri tu panjangkanlah bacaan. Ini untuk orang sembahyang seorang lah. Kalau jadi imam tak boleh lah. Kalau jadi imam sampai 40 minit, 30 minit tak rokok-rokok, payahlah. Jadi kat sini kita kata itu kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan pada Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi SAW sebut, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sambil memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga apa yang kita peroleh daripada kisah tersebut, kisah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan cara untuk kita tenangkan hati, cara untuk kita tenteramkan hati daripada gundah gulana. Selalunya orang yang ada masalah ni orang yang kadang-kadang terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan kerja sampai tak ada masa nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada tiga perkara tadi, insya-Allah kita akan temui satu kemanisan dalam hati kita yang Allah akan campakkan melalui berkat Al-Quran dan ibadah yang dilakukan pada ini, insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin setakat ini saja yang boleh disampaikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salatul asr.